Ada apa lagi dalam? Bila lagi payah tu berarti hospital. Wancur dengan manajer ni. Bangga kasih usmu ni, biar panggil ya. Kedan kan? Wih, semua jenak ni. Lewat ni. Kawan. Mana boleh? Kita ni dah 6 bulan tak bayar, tahu tak? Cakap pelan-pelan sikit. Apa pelan-pelan? Finance cakap dapat aja kereta ni terus tarik. Ya, cik. Nanti terbayarlah. Mana? Ni apa pula ni? Ni. Duit kopi. Apa ni? 20. Mana cukup? Duit minyak dan pun tak lopeh, tahu tak? Nanti cakap dengan finance lah. Tu bila? Bila? Nanti kau bayarlah. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Besok ke? Apa yang ni? Apa? Tak ada apa-apa kan, kawan. Cik ni, apa? Kereta ni dah 6 bulan tak bayar. Kami tariklah. 6 bulan? Betul ke ni, apa? Hantu punya anak. Yang aku bagi duit tiap-tiap bulan tu, kamu buat apa, ha? Itulah. Kalau dah tak mampu nak berkereta besar, buatlah cara tak mampu. Pangah, tak apalah. Kalau demo nak tarik, biarkanlah. Nanti senang-senang kita ambil balik. Ya, Bu? Tak apa. Besok je lah tarik. Hari ni kesian kan. Abang kata dah nak kahwin. Tak boleh. Kita dah lambat. Beri je lah. Nanti kita ambil balik. Kunci dia, kunci. Ini, kunci. Wancong dengan tarik dah. Dah lama. Kita pindah lah ya. Ambil. Berapa dalam tu, ambil ya? 6 bulan tak bayar. Tak apalah, kita lewat. Cik lah. Mula. Bini. Bulan depan saya ambil. Bukan, besok kita nak ambil. Cik yang kita nak pergi? Cik tak ambil, tak dapat cuti. Dia kerja, dia kirim salam saja. Amboi, sejak pasang tiga ni, duk kirim salam dia tu tak nampak bayang. Tak makan lagi ni. Ni, mahang main saya cepat-cepat ronjoh main ni. 3 jam perjalanan ni. Lapak ni. Mana Sila.
Syukur apa hal pula ni? Ni, bayi mana? Lagi-lagi terima tu saya tanya dia lah. Hang tanya aku tu rumah abang ni apa anak abang tabak. Dia pergi mana pula? Malah pula cerita. Ada aku pula hari ni kenuri. Hari ni baru nak pasang speaker. Ada ke patut? Apa kan? Ni aku nak bercerita sikit dengan hang ni. Pasal kompang. Awat. Amboi hang ni. Amboi lah lepas tu aku bayar lah. Bukanlah aku sengkek sangat. Ini bukan soal sengkek. Bukan soal tak boleh bayar. Ini soal pukul dua. Ini yang aku nak cari mak ayah ni. Dialah yang berhajat sungguh-sungguh nakkan kompang aku. Anak menyamuk mempelai main nanti. Ha, maklumlah anak saudara dia. Adik hang. Ha, tapi aku nak bagi tahu, aku dah berjanji dengan Man Langit. Ha, dia pun nak akan kumpang aku juga. Ha, kerana nak menyambut berhatam cucu dia. Ha, itu sebab aku nak beritahu dengan hang. Ha, aku dengan budak-budak aku boleh duduk dekat sini sampai tepat pukul 2 saja. Kalau mempelai lambat mai, aku dengan budak-budak aku tepat sebelah. Haru macam ni. Nak buat macam mana? Aku minta dulu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. 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 Sila, sila, sila. Apa-apa tu siap? Baik. Sila duduk, saya duduk. Sila. Ini semua si Lanun tu lah yang punya pasal. Gaji sikit, ruagak nak pakai kereta besar. Sudahnya, duit aku yang dikebahnya. Ih, sekeh kepala tu sekarang. Ha, orang belakang, semua okey ke? Mak iya, Allah, tuan tanya dah aku ni tuan rumah. Semua orang tanya. Orang, Pak At, dia yang pergi jumpa naik gadi tu. Pak At habat kat dia. Tok Kadi cuma boleh tunggu sampai pukul 2 aja. Dan sebab majlis pukul 2. Dah. Kalau begitu, saya balik dulu lah. Ni salam depan lah. Apa? Ni, Cuk. Nyok tak sampai lagi tau. Ni nyok yang ada di belakang tu. Bukan tengok apa yang dah. Lepas itu kalau boleh sebat, jumlah begitu. Kau dia? Bila, ya. Pak. Ha. Pak, eh. Nyok sudah habis. Pula. Tak puas aku tiada tau. Ni, aku bawa baru ni. Sini semua yuk sudah habis. Tak apa. Lain tempat saya boleh cari. Dan ke? Ha, aku nak nyok tu lah ni juga. Ha, nak pergi Khobek tak mana? Sungai Petani. Sungai Petani tengkorak hang. Ha, ingat sungai dekat ke? Angau, aku tak peduli. Aku mau nyok tu lah juga. Nak harap tau kena bawa hang jumpa pegawai di pejabat tanah tu. Mati. Pak, baik, baik, baik. Jom, jom. Kita cari lagi. Mana kita ni abu? Lama benar aku rasa ni. Terkemut, kemut, penin lah. Kita dah ikut jalan lama. Inilah obatnya. Mana muat ni, Pak Nga? Ya. Dah jalan baru teruntung. Terpaksa lah kita ikut jalan ini. Kita dengar cakap apa tu. Si. Untunglah lori ni apa? Lelok sikit tu. Nak, hang isi borang ni. Lepas hang sign, hang tak cepat ke pejabat tanah. Boleh tak? Hang tak apa ke? Bapak, Pak Cik. Ah, Pak Baik. Pak Cik. Nak ni, tak ada senan. Faham ni tak kisah. Siapa berkenan pun tak apa. Tapi kalau boleh perkenal lah dulu kat Faham. Faham pun nak tengok juga sesuai ke tak sesuai ke. Minum. Ini dulu lah, Pakcik. Lagu ni 800. Dah, kira dia beradik. 800.
saya panggil tiga orang penyanyi termasuk Cik Cumbagan. Cik Cumbagan? Abang, Loni, Cik nak tanya kat abang. Abang ni betul-betul kau nak kat Cik? Eh, Cum, tak kalah Cum tak percaya kat abang. Demi Cum, abang sanggup bagi telinga, bagi hidung, bagi mulut. Pokok matang dia saksi, Cum. Betul ke, abang? Betul, Cum. Habis, pasal apa abang tak nak masuk minang Cik lagi? Eh, Cum, kenalah sabar sikit, Cum. Sebab abang baru saya beli Vespa. Baru lagu tu, abang menikah jalan dengan Vespa abang tu. Cum, jangan macam tu, Cum. Cum ranggi sangat. Cum, boleh abang nyanyi sekali kat Cum? Orang tengah duduk susah hati, dia buat lawak pula. Ni Cum nak bagi tahu kat abang ni. Esok ada orang nak minang Cum ni. Minang? Siapa? Abang mai sini? Biar abang cabut gigi gaham ni tu. Man, anak Pak Din nak ayam tu. Man langit tu? Alah. Pak dia siapa? Abang siapa? Betang-betang jalan pun langut tengok langit. Tak tahu nak beza petan dengan orang tu. Pun ada hati nak minang Cum. Yalah, bang. Dia kerja gomen. Ha, gomen apa? Abang tak boleh? Gaji abang lebih baik lagi. Pendapatan abang RM70 sebulan. Ting gaji dia lagi. Yang tu yang duk beza tu, abang. Dia tu pion. Gaji dia RM95, bang. Eh, kalau macam tu gaji dia ting gaji abang lah. Tu yang Cik tu susah hati ni. Ham balik, Ad. Ham balik, Ad. Ham balik. Balik, Ham balik, Ad. Ham balik. Ham balik, Ad. Ham balik, Ad. Ham balik. Saya anak mana nak? Tapi dengan satu syarat. Hantar wakil Ahmad. 18 bulan Sapang. Tepat kedua tahun. Pak Dah, hang kan tak tahu masa aku jadi kuk dulu.
Kalau setakat 200-300 orang makan tengah hari, no problem lah, Ad. Lah tu masak, lah tu hidang. Weh, kalau macam tu, tera lah, Pak. Bila boleh hidang? Nanti sana. 4 minit lagi. Garanti. Weh, takkan. Ad! Masih, Ad. Nek, Nek. Macam mana? Buat yang ada kandung ni, Nanti, Sal. Nek, aku main semulaan. Aku nak abang dengan hang ni. Udah aku akan sampai pukul 1:30 depan. Jadi hang kena sedia 3 hidang. Bagi depa makan dulu. Ah, nanti bila mempelai main cepat, depa boleh main cepat. Jadi hang pun tak tahu kan. Ah tu. Hang tengok tu. Man langit tu. Duk ikut aku 24 jam. Ah, dia nak suruh aku main cepat dia pukul 2:30 nanti. Hah? Jangan lupa tu. 3 dulang, 1:30. Okey, ah? Aku pergi dulu, ah. Apalah hang. Hei, kalau tak habis-habis dah ni. Ni, Ad. 300, eh. Saya sendiri main muzik, saya sendiri nyanyi. Hampa boleh main kumpang? 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 Ni, hang telefon lah dia, Sat. Lah. 10 kali dah aku telefon. Tak dapat, tak tahu siapa yang bergayut. Eh, Rosie, hang tahu tak nombor telefon Hassan? Tahu, aku butang mana apa aku tak tahu. Mana? Cuba hang telefon rumah Pak Melaka hang yang duduk sebelah rumah tu nanak. Nak telefon lagu mana? Yang hang ni pun satu. Naklah ni, mana aku nak ingat? Habis aku nak pakai yang mana satu? Ni yang aku nak risau ni. Nak bagi yang mana pun aku tak tahu. Salah pakai, mulalah orang gelak. Seorang pakai merah, seorang pakai kuning. Tu dia baru tahu. Ni kalau pak aku tahu, ni keriau lah dia. Tak apa, tu pun satu. Yang pandai-pandai ambil pesan orang bagan tu buat apa? Anak, dah ni macam ni. Aku tinggal baju ni dua-dua kat hang. Bila laki hang mai, hang juga lah tengok baju warna apa dia pakai. Dan ke? Dan depa kat bagian nak pakai berapa? Ketiga. Alah, hang tunggulah sini sat sama pukul 2. Kalau dia sampai pukul 2 tak apalah. Buat yang sampai pukul 3. Ha. Baru tengah hari apa? Sat aja pukul 2. Aku garanti laki aku main pukul 2 ni. Allahu Akbar. Mak Jah ni balik, ya? Balik bersama dengan hantunya. Macam mana, Pak Ngah? Ini dah dekat pukul 12 dah ni. Aku nak balik. Aku nak balik. Ya Allah, Jah. Sabarlah dulu. Kesian, weh. Tu, ha, tak dikahwin budak ni sekarang sudahnya. Bawa sabar. Tak larat aku dengan, oi. Dulu masa nak suruh nak kahwin, aku nyedan nak proton. Ini nak van ni dah. Berapa tahun tu, van? Hei. Tak apalah, Pak Ngah. Kalau Mak Jah nak balik, kita hantarkan dia balik. Minta si Abu temankan. Atau kalau aku ngantornya, bila nak sampai? Ha? Balik sendirilah. Apa aku ngantornya? Itulah yang ingin ikut. Sumpah nak balik juga ni. Kamu nak balik buat apa? Nak balik buat apa, Som? Som dah janji dengan anak Mak Jah ni. Ha? Nak jaga Mak Demo ni. Atau siapa yang nak pergi lagi ni? Dah tinggal kemah je. Ya Allah, nak apa ni? Aku pun tak tahu dah.
Amboi, hang ni. Ha. Ni 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 ni. Ni aku bawa lagu. Best punya hang tau. Ha. Hak ni mana boleh pakai bang. Kami pakai keset. Apa hang kata? Tak boleh pakai? Tak boleh. Hang jangan duk hina aku baik. Ha, ini barang baru hang tengok. Ha. Ha. Hang kena ingat, aku duk kandak ni main jauh-jauh nak buat apa? Hang mesti try. Aku tak peduli. Hang mesti try. Tak boleh, Pak Meon. Ni, hak ni. Nak sumbat tak mana? Sumbat pilah kat mana pun. Apa kah hang ni? Fas pun tak ada. Teksi pun tak ada. Ya Allah. Kalinya kot demo tadi kita sampai dah pun hak kita. Eh, tohlah. Sini ha, jenuh nunggu sekarang ni agaknya. Mana lepas teksi pun tak ada ha. Kalau kita ndak apa pun tak ada. Eh, tak tu. Berjojo-jojo yang lalunya. Mudah-mudahan tak ada lagi bala, ya, we. Ayah, Perak lawan Brunei semalam. Mana menang? Siapa menang tengkorak kamu? Kamu jangan cuba nak tukar topik, Abu. Kalau tak kena kamu, kita tak duduk macam sardin dalam wet ni. Orang tanya elok-elok. Dia marah kita pula. Kejar, yuk, kejar. Selamat pengantin hatiku. Pukullah cabut, pukullah cabut. Pukullah banyak. Apa pula tu? Heh, kita henti kejap. Sian nak tengok. Apa hal mengkoma ni? Sebenarnya, encik berdua ni apa hal? Macam ni, pakcik. Nama saya Mahmud. Mahmud Jan. Ni kawan saya Iskandar. Kami sesat jalan. Mula-mula kami pusing sana, pusing sini. Lepas tu kereta rosak. Lepas tu kaki dia pula seliuh. Kau mau berdua ni nak ke mana? Sebenarnya, kami ni nak pergi tengok lokasi. Kami nak buat pengembaraan filem. Ha? Buat filem? Hey, wo! Lema ni buat filem. Ya. Boleh tak tunjukkan di mana kami boleh dapat mekanik? Komen. Apa, men? Dekat je tu, ha. 5 batu aja dari sini. Kan, ayah, kan? Kereta koma kat mana? Kereta kami. Ada. Ada dalam kebun tu. Encik, sebenarnya kami ni dah lewat benar ni. Kalau nak numpang pun tempat dah tak ada dah. Alah, boleh. Kejap je. 5 batu bukan jauh dari sini. Ha, naiklah. Naik. Mari. Terima kasih. Kejap je, lagipun kita mengalah satu jalan aja. Haa, naik. Haa, yang belakang tu meja sikit. Haa. Assalamualaikum. Aku baru saja mai pada rumah Mek ni. Budak-budak aku sekejap lagi. Dia sampai lah. Haa, bagus tu. Mek punya menantu. Best betul lah. Tahu, 14.30. Dia pun sampai lah. Bawa macam mana?
esok lagi pukul 2 sampai lah dekat-dekat. 2 belum. Esok lagi sampai lah. Ha, kena ingat. Aku kesian kat budak-budak aku ni. Nanti perambat ke sana, perambat kemari. Letihlah depan ni kan. Ha, pukul 2:30 lah ni, aku nak pergi main rumah Mak Langit pula. Ha, dia yang kena ingat tu. Ha, main. Kita sila. Terangkat. Saya dah kira dari ujung kepala sampai ujung ekor, dari ujung ekor sampai ujung kepala. Kira punya kira punya kira. Ha. Saya kira percuma lah. Percuma? Macam tu dia badi. Ha. Bagus. Ha. Tu bila nak main? Nanti saya tukar nak tanya. Transport macam mana? Transport? Mak, belah-belah, Mak. Woi, tahan. Woi. Aku dah khabar kan, sewa van hampir sewa roda tiga ni buat apa? Mana aku tahu, bukan aku minta ni. Pak Al lah dah bagi aku roda tiga. Nasib baik dah roda tiga. Kalau dah bagi roda sembilan, langsung aku tak tahu bawa. Hei, hang buat satu lah. Hei, Rocky Dab macam mana? Aku dah khabar kat dia dah. Dia on the way kot. Ha, ni satu lagi aku nak pesan kan. Hang, khabar kat usuk telekom, khabar kat main melo. Tengah aku nyanyi, salah kot kah, salah key kah, salah beat kah. Balon lah, oh. Jangan buat malu. Oh, lagu tu lah? Ha, lagu tu. Okey, ni. Jom kita pergi cepatlah. Aku ganti sampai kot. Kau mesti kenal dengan Aziz M. Osman. Aziz M. Osman. Apa pula tak kenalnya? Dia kawan saya. Ofis dia pun dekat dengan ofis saya dekat Pujung. Pujung? Tahu saya. Dia di dalam pejabatnya tu di Taman Tur kan? Itu ofis lama dia. Ofis baru dia sekarang ni canggih tu. Ni apa ni? Jemurat tu dengan Mahdi Jemurat ada beradik kan? Murat? Pak Murad. Pak Murad sekarang dah jadi pengarah dah. Macam mana kami nak rompak? Kamu pergilah rompak orang lain. Biarlah dia ni kahwin hari ni, ha. Ambil ni.
Entang pandai biar sepeh. Dengan benda ni? Ha? Kecil pun otak. Pandai sangat ngajak orang lagi numpang. Tak habis-habis menyusah korang lain. Biar rasa siapa awak. Dua ni aku kena hantar baju tu dekat langkah hang tau. Kalau tak sampai lagi macam mana? Aku kena pergi juga. Arif, hang jangan nak ganda-ganda. Hang kena tunggu sampai laki aku main sini. Kalau hang pergi juga, ha, aku habak kat depan semua hang punya sekali. Yelah, aku tunggu. Tapi kedua aku pergi. Okey? Sebelum pengantin mai, kita cuba dulu. Okey. Satu, dua, tiga. Dah. Bagus. Bagus lagu tu. Dan ini aku nak peringat bagi tu. Apa sebab dengar? Bila pengantin mai saja, bila dia pijak saja kaki dia ke bumi, apa semua balon? Apa dia? Balon. Bagus. Bagus yang itu. Ah, lah ni kita berehat. Kita tunggu sampai pengantin mai. Encik punya kereta kan? Ya, awak punya kereta. Berapa nak sewa?
kereta mai. Berangkat kereta mai. Bunga. Ha. Balun. Pengantin betul, Mai. Dia Mai dia pijak saya kat tanah kaki dia. Dia tengok tau muka dia betul. Bah, balun, kita balun. Ha, kita okay. Balun, ya. Tunggu dulu, okay. Ha. Duk, duk. Dia mai tu aku tahu dia mesti mai punya. Ayah, ini jalan tak boleh lalu ke?
kamu jumpa lagi ada orang masuk ini. Ha, mana punya lah mau ikut? Sana. Wah, ayah. Ha. Jalan ni tutup jambatan nak runtuh. Jalan mana yang kau bawa ni, Abu? Kamu kata kamu tahu jalan ke Bukit Tajam? Ha? Ini ni jalan tertutup dia sobat lencongan sini. Ikut jalan sini. Ikut jalan sini jauh ya. Ada apa sudahnya ni? Dia jalan kaki je lah. Jalan kaki tengkorak kamu? Kamu ingat 3 batu? 30 batu lagi kamu tahu? Ikut humpuk budak negara. Oh, jauh benar lagi. Ini lah, Pengah. Biar saya dengan Abu ikut jematan tu. Kalau sampai sebang sana orang, kami tumpanglah siapa. Pak Ngah dengan lain, Pak Ngah bawa lah dia mengikut jalan lencongan ni ya. Akang nanti jumpa sana lah. Kita jumpa di sana ya. Pada ketika itulah. Ya? Mohon Abu. Ingat ni, Wa. Kalau kamu sampai dulu, jangan lupa kamu sampaikan salam aku pada mentua kamu tu. Ya? Baik, Pak Ngah. Ayah, aku pergi dulu ya. Jumpa sana. Ya. Ke kereta ke? Ada mana? Ya. Cik! Ada lagi ke? Lebih baik bawa kereta buruk daripada bawa kereta baru tapi kena tarik. Aku buat. Boleh saya tumpang, Pak Cik? Ampun, ni pekcik memoria. Bukan, Pak Cik. Saya nak pergi nikah ni. Dekat Batu Lapan.
Boleh saya tumpang, Makcik? Boleh saya tumpang? Boleh. Tak pakai macam main bola. Mana tak kena-kena. Abu, mari. Weh! Weh! Mari! Saat lagi sampai ke? Tak apalah, saya tunggu sampai pukul 2. Sila. Ayam banyak lah ni. Nanti lagi kereta ni, Pakcik, ya? Kereta ni, kan? Arwah Pak Selagan Pakcik punya. Jadi dulu, Abah Master kat sana. Bila dia dah meninggal, tak ada siapa jaga kereta ni. Jangan kata orang tak pada orang. Jadi, pakcik lah jaga kereta. Dia dah lama meninggal? 1966. Masa pakcik muda lagi. Masa tu rembang macam tu panjang. Pakcik repair kereta ni sikit-sikit kan. Orang kampung pun terbelak bagi mata tengok kereta ni. Ni tau. Mulik apa ni? Mulik apa? Cakap dengan abang. Kulit lima. Oh. Memang cantik, Pakcik. Body je pun. Tak main. Cakap. Slip je pun lawa. Jaga kereta ni. Tengok angin laut ni. Kapal pun boleh kalah. Cuma satu tu. Awak, apa yang tak kena? Enjin tu. Hang tak habaq awal-awal. Hang nak kereta ni laju ke? Hang tahu pakcik pakai enjin apa? Enjin apa? Enjin ni. Pakcik, kita berhasil lagi. Dah berapa ni kita ada tempat lain lagi nak main ni? Ini bukan pasal duit. Ini pasal janji ni. Dua senang kita kena kat rumah Malangit. Mana ni? Apa mereka ni buat layan kat kita? Dah lah pandai-pandai lagu ni. Dia apa pandai lambat pula. Kita ikut time tu. Dah pula. Dia tak? Pandai tak? Ha, ha, ha.
Ya Allah, Abu, aku dah lewat ni Abu. Kamu tolonglah, kamu uruskan batuk ni ya. Kamu carilah kereta tarik ke apa yang patut. Hantarkan pakcik ke hospital ya. Ya, aku pergi dulu ya. Kau pergi dulu lah. Tak bisa ada apa-apa ya. Pakcik, tak apa-apa ke? Ada apa-apa dah. Apa dah asyuk kerja aku. Apa tu yang baru orang ni? Sama-sama. Aku sakit tanya ni. Aduh, tak boleh angkat. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Nak mulih dah. Eh, nak. Tunangan dia pergi mana? Sat lah, Pak. Sat lagi dia mai lah. Sat lagi, sat lagi, sat lagi sampai bila? Sampai keluar tak sampai-sampai? Hantar dah lah, dia dah pergi doa ke dia. Sat lagi, sat lagi. Alah, Pak. Ada 5 minit lagi. Musim Jepun dulu. Aku main kompang seorang-seorang kan. Aku pukul kompang tu perang, perang, perang. Jepun tu terkejut. Heran dia tengok aku.
semua dia mesti main. Tepat kedua dia main. Hampa tengok jam tu apa-apa.